Sejumlah momen langka terjadi saat perhelatan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali. Salah satunya ketika para kepala negara harus memegang cangkul. Momen ini terjadi ketika mereka berkumpul di Taman Hutan Raya Bali pada Rabu 16 November siang. Presiden Joko Widodo mengajak para kepala negara berkeliling di kawasan hutan mangrove dan kemudian melakukan penanaman bakau bersama. Saat prosesi penanaman bakau ini, para kepala negara harus memegang cangkul untuk menguruk tanah. Namun tampaknya sejumlah kepala negara yang biasa berurusan dengan birokrasi ini tidak pernah memegang alat tani. Sehingga ada yang kagok dan tidak mengerti bagaimana memegang cangkul atau menggunakannya dengan baik. Tampak pula Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang terlihat serius menanam pohon bakau dengan cangkul di tangannya. Bahkan ada kepala negara yang cangkulnya jatuh ketika prosesi simbolik itu. Setelah tanam bakau rampung, mereka kemudian melakukan foto bersama dengan mengangkat cangkul. Setelah sesi tanam pohon bersama selesai, Presiden Jokowi mengajak tamu-tamunya menuju tempat pembibitan bakau.